Christie Club. Ah, kalau nggak itu minta aja ngaduk lo kartu. Makanya koleksinya buruk guys. Kak minta sendok sama garpu. Garpu kak. Hah? Dua. Kita susah banget nih makan nasi pakaian sumpit ya. Ini gak pakai tangan. Makan soklam. Oh ini kering. Nggak mesti dipaksain, ah kalau nggak bilang aja mbak minta sendok sama garpu, nggak pakai, kalau nggak makan pakai tangan ayo. Mau dong bisiknya yang tahunya enak ya. Cakus halo. Udah calon istri orang, iya bagian utang bekas apaan emang. Terus sekarang cantik banget, siapa sih Diara aja siapa? Kasih ya Andi, lapar lah lu gak makan An. Cimeri kapan ke Bali? Ada Cimeri di makan di, halo Cimeri. Kamu ganteng banget sih. Halo Depok, kapan ke Bali? Kapan yang ke Bali kata Cimeri? Desember Ci. Bener Desember rame G20. Aku lagi di Falkland. Mana? Sendok aku mana? Sahabat ini orang-orang pada makan pakai sumpit ya. Dah jatuh mulu tuh nasinya. Nah jatuh lagi dia. Nah aku cuma digigitan dah. Saweran dong yang menikah, iya nanti pas nikahnya saweran, pas habis akad biasanya ada saweran-saweran begitu tuh orang Sunda. Nah bagi-bagi dong, buset dah. Lalu ngapain lagi makan dulu ya. Ah mau dong bagi-bagi duit lah. Boleh kalau mau bagi-bagi duit mah. Ini koi hari ngapain kamu bergabung, kamu kan samping aku. Saya yang lapar. Oh tuh yang ini. Cuapin. Nyeng. Imperfect series 2 tayangnya akhir November. Kalau saja anak Wenjen nih. Tahu-tahu antren Cece kantin. Tapi ininya apa asam banget. Sup ini apa pedas asamnya. Ayahnya ngeliatan, mohon maaf nih. Bukan gak tawarin, dia juga kapanan makan. Gak ngeliatin doang. Dia makan. Ya Allah kesana gue jahat bener. Diki, gue kawin ntar Ki. Ini cerita imperfect series makin goblok dah. Nah season 2 makin kocak. Sebasoknya bagi-bagi ke cari utang. Kalian tau gak kan kalau ngutang bekas ngutang apaan sih? Banyak kejadian buat utang nyicil HP lagi. Ada Mbak Prita.
kasih tantangan apa aja deh, yang penting hadiahnya iPhone. Kenapa pengen banget iPhone emang? Buat biaya lahiran. Utang buat biaya lahiran. Mau suaminya kemana, Kak? Berapa bohong nih? Kali kita nikah pakai adat Minang, bukan sih, ada banyak adat ntar. Karena Hairi dari Minang, banyak banget yang bilang Minang itu emang siapa? Hairi Minang. Aku Sunda. Ada Kak Getty. Survei kapan? Syukurin lo. Kita lagi survei rumah. Rumah baru survei kapan, ayo? Dari propan. Oh iya, Kak. Widih, di mana tuh Bim? Halo Bimo. Halo Bang Bimo. Iya. Bos Bimo, mohon izin kita makan dulu Bos Bimo. Tolong dikasih waktu sebentar ya. Di Foklem Bim. Biasanya yang aku bisa bantu itu kalau dia bukan fake account. Akunnya enggak dikunci. Jadi aku bisa lihat kebenarannya. Sebenarnya itu kayak, oh iya emang bener kondisinya emang anaknya lagi sakit gitu. Jadi itu kalau dia fake account, terus kayak apa ya, gak follow aku juga lah. Mas aja. Tapi gitu aku lihat dulu. Kepo ntar nikah, hilsa berapa cantik? 35. Ya calon suaminya udah, calon suaminya asli Minang. Asli orang awak. Kondisi aku botak karena kanker, buset. Dark banget loh. Ah, ayo, ah, itu sayurannya, ah. Jadi kayak apa ya? Pasti kalau aku buka itu ketumpuk gitu loh. Kaeca yang dikasih sama opa. Hai Kaeca. Kaeca. Hai Kaeca. Oh iya Kaeca. Hai Kaeca. Selamat pakai suntiang katanya. Kaeca orang Padang juga. Nah, Kaeca Padang. Ini Kaeca. Kaeca akadnya yang Minang ya? Oh, resepsi baru internasional. Enggak perlu ngehujat lah. Buat apa sih ngomong kata-kata kotor? Tau sebelum kejadian ini pun aku tanpa aku share kemanapun, tanpa itu ya, kalau misalnya memang sekiranya betul-betul orang yang membutuhkan, meskipun gak banyak ya, tapi ya kalau aku bisa bantu, aku bantu. Sebenarnya bisa buat ya beli susu anak, atau bisa makan enak hari itu, bisa dimakan nasi Padang. Tapi kan ketika, kalau setiap kali kaki sih aku publish ya, gak mau, aku gak pernah mau dipublish. Hah? Lantai sampai hari H. Oh, kamu mau pakai putih sara juga? Aku, apa kapas sara ininya, kainnya, songketnya ya kan? Oh, sama suntiangan juga bener. Tapi kalau atasnya itu dari Kak Mirna Miura. Tapi saya belum selesai buat bayar cicilan mobil. Berarti Amri punya mobil. Ngapain punya mobil gak bisa bayar? Janios, happy birthday kemarin, kok gue gak diulang sih ke ulang tahun kamu? Happy birthday, Papi Luna. Ini Papi Luna. Amin, dan doain langsung amin. Amin, semoga doa yang sama buat
kalian juga sekeluarga di rumah. Nyam, kamu ganteng banget sih, cium dulu dong. Jangan dipanggil. Dia sayang. Aku sayang. Karena pakai nasi sama ayam. Aduh ya Allah, nggak sempat makan senang. Kasih motivasi buat buat anak kami yang berjuang apa tadi? Berjuang. Aku sama suami lagi berjuang buat anak yang baru lahir, ngikutin perjalanan kakak luar biasa banget. Doain kami bisa sukses. Jadi orang tua itu kan gak mudah ya pastinya, apalagi punya tanggung jawab baru. Tapi insya Allah bawa keberkahan lah anak yang lahir, keberkahan, kebahagiaan baru, cerita baru. Kalau misalnya dijalani dengan ikhlas, bisa menjadi rezeki yang banyak juga buat orang tua gitu. Semangat terus, jangan pernah berhenti berusaha, kerja keras, karena juga aku dulunya orang susah, bukan orang ada. Udah berbuat baik aja sama orang, karena kebaikan pasti bakal dibalas sama kebaikan. Pakai ada cunda enggak? Iya. Ah, kalau ada Bang Arif Muhammad. Mana? Laki-laki lu suruh diem aja mendingan dia. Emang apa dia kagak boleh ngomong? Aswiti Ismaci. Ah, udah kelewatan jauh dah. Ya udah, minta popok aja dong kak buat anak tiga, efek anak kembar. Umi Rashidah 03 ya. Fotonya anak kembar tuh, beneran tuh anaknya kembar tuh. Abang Fe mana? Abang Fe lagi sakit, doanya cepet sembuh ya. Iman sayang, ini Iman tuh murid aku yang. Apa? Iman, Iman nih ini. Iman Yar Gubi, cantik banget anaknya. Emang kamu udah mau nikah? Aduh lah, Miss Kiki aja baru mau nikah ini. Kiki. Lah, ada orang kocak banget sih nontonin live gue dari sana dong. Loh, Bang, halo Bang. Sate-an. Ya, lucu banget. Ada orang nonton live terus kita ketemu. Aduh ya Allah. Kira gue Kiki siapa? Kan gue temen ya kan? Wahok cake. Nanti juga wahok cake buat usahanya buat cake-nya. Dan Neneng nih. Mana Neneng? Neneng bergabung, Neng. Gimana sih caranya ngajakin orang bergabung sama kita? Gimana sih caranya tambahkan sebagai moderator? Hah? Tambahkan sebagai moderator? Gue gak tau caranya. Kamu nenyek, kenapa gak ditransfer? Kamu nenyek. Gimana sih caranya nih? Tinggal ditambah sebagai moderator dulu. Gigi transfer juga ke aku buat waktu lihat. Hei, Anda penguasa Batam ya. Saya aja diundang sama Anda, ditraktir makan hotel villa semua sama Anda. Fan gue gak dibahas. Nah kan, gue baru buat ini istirahat deh. Keadil dia pas ya. Teteh cantikku, Masya Allah, jangan nonton ini. Ini live yang sangat tidak penting, gak usah ditonton ya. Cari limit pay letter aja, jangan kebanyakan pay letter, pay letter ntar gak bisa bayar kelilit, repot, pusing. Lanjutin lapor pak, lapor pak sudah Senin Selasa Rabu. Amin, lagi jauh sama anak istri keluarga, semangat cari rezekinya ya. Ingat banget dulu ketemu kaki ngevlog jalan-jalan di GI. Emang iya ya? Jalan-jalan di GI, oh ya mana? AEG? Habiskan atau kamu yang bayar? Kenyang apaan ini masih pada banyak? Kok bisa tahu sih?
Akhirnya kaki lebih makan. Aku lebih makan gara-gara dia. Lebih makan. Aku naik 5 kilo guys. Taraga Bana. Apa itu Taraga Bana? Ya, ini lama Bana. Lama Bana. Calon pengantin, Kak Anwar sayang. Kamu mau jadi MC gak di pernikahan aku? Akhirnya serius banget tadi bacain komen. Kekenyangan dia. Bingung mau ngapain. Pakai baju apa ya? Please gak usah pakai baju dong. Please banget. Telanjang. Bos gimana sama dia? Neng, dia yang mana Neng? Banyak nih lu nih, gue puyeng. Kakak kenapa roasting Lesti? Ini kamu yang hujat aku juga ya, Empit Fitri ya? Aku tidak menghujat Lesti dong, bagian mana aku menghujat coba? Coba jelaskan padaku di bagian mana aku menghujat Dede. Di bagian mana? Kamu mau tahu? Kamu bertanya, aku mau tahu atau enggak? Kamu bertanya-tanya. Gak cocok, ayang. Kamu bertanya-tanya. Kamu apa bisa tahu? Tapi jeng, ayang, cepat. Sapinya tuh, sapinya. Aki bantu aku dong buat dapet WA-an. Ya gimana ya caranya kasih kerjaan, aku bingung dah. Kamu di mana? Oke, bantu aku dong. Tadi udah itu ya. Calon suaminya mirip Reza DA. Gak konsisten nih Empit nih. Tadi nanyain roasting Lesti, dia ditanya roastingnya ngehujat bagian mana. Nama fanbase Lesti jadi tercoreng apa ragara ulah netizen. Terus juga Ki, ngapain kan sering alasan mungkam fans Lesti? Lah, yang bilang mungkam siapa? Saya mah ngasih rezeki transfer biar dia pengen gak marah-marah, biar hidupnya bahagia. Apa tuh kata neneng? Yang mirip Bang Obi. Bang Mamat. Apa yang mana sih? Ini Bang Obi. Sini. Emang ada lu gebetan mirip sama Obi? Kak Kunco, make up andalanku. Emang bener ya kalau ibu kita dua masuknya lebih gampang. Kalau ibu kita dua, diomelnya lebih sering. Anjing bener lah ya. Bener Neng ya. Gak dong. Sorry banget Neng. Diam kau diewong sama setan ya. Emang bandit kau, ini bandit ya. Besi budak kola itu. Apa gimana budak kola? Yolo. Ini malah bunda. Anak bunda. Kok gue jadi kayak Marawi sih? Neneng. Allah. Aku lu lagi nyam. Itu cowok sama mau sama Siki cuma pansos guys katanya. Halo guys. Dia pansos sama Siki. Lalu jangan main-main sama Kiki ya bang. Allahu Akbar. Kadang tuh yang bikin males transfer bukan karena males bagi-baginya, tapi males pas ke nomor rekeningnya. Atuh lah, repot banget itu. Tadi aku bikinin aja deh giveaway. Yang. Amin. Lagian dilihat dari Kiki emang apaan katanya? Dari lu apaan Kiki katanya? Makanya kenal Kiki dulu. Apalagi? Terus doang.
Bang jangan bant. Bang jangan banti Kiki ya, Bang. Enggak akan. Gak usah bahas dasar kelas lah dong. Kapan? Sekarang. Kalian bahas dasar kelas, bacain pertanyaan. Ada Chelly. Goyangan kita tajem bos, buset. Gak kata gue paku bumi tajem. Kok kayak babi kriuk, bukan babi kriuk, babi guling. Neng, emang si cowok itu sekarang gimana, Neng? Menjauh ya, Neng? Dia mikirnya lu gak mau kali sama dia, Neng. Jangan mukul pakai biliar juga ya, Bang. Mukul apa kapan? Banyak aja di behel. Egi, sapinya habisin. Udah nyiapkan. Ngap. Ih, jangan dihabisin dong. Sedikit doang ya. Diego mampus, Neng. Ada cowok bumble yang mutulan sama Neneng, lo sekarang mutulan sama gue juga. Neng, mampus. Diego, kasih tahu siapa orangnya. Aku makan terus, aku ini baru makan guys, baru pulang syuting. Aku makan. Ya Allah, Neng. Neng, ketipu lagi aja lu kayak gua, Neng. Sini, Indi. Ah, bagi uang dong kok buat beli air Jordan. Ke sini. Sini, Indi. Sekarang, sampai tapi. Gua beliin. Nah, Neng, pijet aja profil gue. Hah? Dia ngajak nikah, Neng? Yang mana yang gay? Apa yang milik mobil? Yang di atas tadi ya. Iya, banyak banget yang kayak gitu lah tuh. Malu gue jadinya. Di behel ini, di behel bukan di gigi. Bener di kesini deh dia. Jorok banget, dikumur diminum lagi lah. Kalau menurut aku, kalau aku yang kumur dia yang minum baru tuh jorok namanya. Oke, maksudnya. Nih, lihat deh tuh, kalian nyelip tuh. Susah kalau misalnya ituan, kalau misalnya apa pakai behel mah begini resikonya. Kiki, aku mau disebut siapa nama lo, Dede. Mau jigong dong, lah jigong-jigong sendiri, nggak apa-apa. Cuman sama aku sekarang. Guys, cepat umum juga. Gak cepat umum. Nih, kita bersihkan dulu jigong-jigong yang menempel. Fajar Aditya mah. Fajar. Ya, tunggu aja Jar ya. Oh, Kadian. Salamin buat Pak Peri. Tiba-tiba dia jadi ciuman. Eh, Sen. Dah. Enak bunda, enak bunda. Pada baca dari DM saya. Iya. Ada cabai di. Kalian.
caranya? Dia bisa bantu banyak orang, pokoknya dia lebih baik. Karena aku tuh kepikiran tau, karena banyak banget memang yang kita tolong gitu. Jadi kan banyak banget yang butuh pertolongan, tapi gimana caranya ya? Masa Pak Jokowi sering live kali ya? Pamela.id. Habis lu makan lu baru dibersihin. Apa apa emang enak begitu, kayak ngeganggu gitu loh. Kamu tak sopi pe lu. Kan belanja. Kita gustina. Gimana caranya yang? Biar kita bisa kebantu banyak orang yang kesusahan tuh gimana caranya? Tapi gak mesti mereka minta-minta gitu. Kayak kerjaan apa yang bisa dilakuin sama banyak orang terus via online, terus kita bayar dia gitu. Itu orang administrasi tuh. Registrasi tuh kalau kayak gitu. Registrasi ya? Iya. Dia ketahuan ya? Tahu buat orangnya. Kalau anonim kan susah juga tahu servisnya. Enggak kayak. Iya, aplikasinya harus registrasi. Aku bikin pekerjaan. Tapi orang bisa kerjain online. Udah di kaki Kiki. Mereka aku bayar. Tapi kan udah mengerjakan pekerjaan ini, tapi pekerjaan apa? Apa ya gitu kerjaannya? Karena benar-benar banyak banget ya, berarti kan artinya banyak yang orang yang emang butuh pertolongan dan gimana caranya gitu. Halo Sherly. Kata lu Poy. Online shop kan, kalau online shop kan kuis tuh, kata orang tuh kuis lah, kuis mah bukan kerjaan, bukan kebelakang ya. Tim editing, karena kalau tim editing gak mesti banyak orang. Kita tuh ngebantu juga, tapi mereka juga ada yang bisa kerjakan gitu loh. Apa ya? Bingung kan? Kayaknya harus aplikasi ya? Pakai aplikasi ya? Adiknya Maya Igon deh. Itu loh tadi nanya gue, kenapa lo udah terus lo minta mau kena? Gue beliin deh. Jadi cepet-cepet sarjana, lagi burn out dia SH. Harus positif tinggi dan terus semangat, jangan pantang menyerah. Motivator banget bahasanya, gak real. Tapi emang benar loh itu, karena kalau diskusi kan yang kayak burn out buat kan. Enggak. Buat aku? Jangan lupa, baik sama dengan pemimpinnya. Skripsi itu harus kerjain terus. Jangan pernah berhenti deh, gue 1-2-3 hari, gak tau udah 2 bulan deh berhenti. Baru kaki iban bangun nusa dan pondok tasir jarak apa di mana itu bu? Super mega bintang Floris siap. Makasih buat penawarannya ya. Bukit tinggi.
kalau tanya jawab kan bukan pekerjaan. Aku tuh pengen kalian juga berkarya gitu, gimana ya caranya ya? Begini kali ya, aku punya wadah yang bisa platform yang bisa ngejual kreativitas orang-orang. Jadi kayak banyak orang bisa ngelukis, jual ke aku. Nah di platform itu kayak ada yang jual lukisan, gitu aku gitu gitu. NFT, bukan? Kan nggak semua orang bisa pakai NFT itu loh. Ya aku kayak misalnya bikin apa wadah kaya raya bersama. Saya orang di situ dia jual apa bikin puisi. Jadi kayak dia lewat aku bayarin puisinya. Tapi aku jual di situ nanti. Iya. Apa jual baju? Iya gitu loh. Gitu kali nggak sih? Iya sih itu bisa jadi. Jualan, iya, gitu. Jadi aku bantu mereka jualan. Iya. Tapi barang mereka aku beli dulu. Karena sekarang mereka butuh uang cepet kan buat kuliah. Tapi mereka juga punya karya gitu maksudnya. Jangan pada minta tap aja ente. Salon dress lah inget dong. Nggak. Ya lelang hasil karya jadinya dari mana kebayarin? Kita bantu jualin karya-karyanya juga. Jadinya mereka juga berusaha dulu ya, nanti mau laku atau enggak ya udah, tapi aku udah bantu mereka. Tapi apa ya dalam bentuk apa ya, saya tuh kerja sama Kemenparekraf kali ya. Itu ngobat. Bisa gak kayak gitu ya? Tuh aku kepikiran banget, tau kesian. Itu bagus. Cuman tapi makan mulu kapan kelarnya? Bang, apa sih orang makannya kagak boleh ini ya Allah, tolong. Namanya kita hidup udah kerja seharian capek, biar saya menikmati makanan ini ya Allah. Bang Ari baru juga main cepetan. Coba yuk, coba yuk. Ayo Mas Indra. Jangan di tempat itu. Terus gak takut gemuk. Nah, aku gak takut gemuk, aku lebih takut kehilangan dia. Bleh. Lai aduh barale di bukit biswa tuh dah. Aha, apa tadinya? Besok ada nikah di bukit tinggi. Ada situ nih. Ya, jatuh kan sempitnya. Udah aduh dah dio, di Jakarta saja. Onde mande. Mande-mande bahasa Padang kan? Mandi-mandi bahasa Padang kan? Apa? Mandi-mandi ya bahasa Padang. Bang, gua sampai jolesin Firdaus 10 botol agak bewok-bewok. Pakai itu salah deh, Mas Indra. Pakai. Ya ngolesinnya bukan di dagu, dia tempat lain. Makanya yang ditumpun tempat lain. Pakai minyak tarantula, Mas Indra. Kata tarung tuh. Minyak tarantula? Gak tau tuh, baca-baca di internet tadi gitu. Cara dapetin aku card name. Masuk dalam hatinya. Enggak, gimana caranya seorang gede itu masuk dalam hati itu gimana?
Dari rasa sentuh hatinya. Abang. Halo Mami Rani, ini orang tua murid aku dulu, murid tua Saskia. Halo Kak. Murid kesayangan aku, apa pramugari Emirates. Halo Kak. Waktu minyak tarantula Kak Mas Mitra. Coba buka di internet ya Mas Mitra. Kalau yang buat gedein titik apa ya? Oh, gue makan mulu ya? Enggak. Katanya kalungnya bagus banget. Iya, ini dia kado ulang tahun dari Hairil. Nyari yang kayak Hairil di mana, di aplikasi dating. Kaifa Haluk. Kaifa Haluk. Sukron, apa dia? Apa kabar? Kaifa Haluk. Balas apa? Balas apa? Antum kadang-kadang antum. Amin, makasih yang doain bahagia, sentosa. Udah kenyang ah. Masih ada gak? Miss you too Nia, kamu sehat sayang. Makasih Mas Indra. Yang ngajak ketemuan siapa duluan? Ini ada tambahan lagi kan? Air mineral satu deh boleh? Ya, air mineral. Guys, kalian boleh tanya apa aja nanti, kayak siapa yang ngajak ini, siapa yang orangnya cemburuan, nanti kita kayak tunjuk-tunjukkan, kalau saya itu aku, kalau dia gitu ya. Harus jujur ya. Kalian bersihin dong. Udah bersih sih. Kamu bawa jijik dia. Aku gak jijik, tapi udah bersih. Coba. Apa? Udah bersih. Udah bersih katanya guys nih. Sini ada yang dikit. Gak ada. Kosong itu semua. Oh, itu bolong ya? Kak, yang paling bad mutan siapa? 1, 2, 3. Oh, lagi capek kerja, dia jadi korban terus, kayak aku pasti diem di mobil gitu. Gimana? Oh, kalau bad mood gimana yang? Diem aja sih. Terus? Karena gak ada marah-marah. Kayak lagi nanya. Oh ya udah lagi capek kayaknya. Wajar sih kalau itu capek. Siapa yang paling gemes? 1, 2, 3. Eh, tangan yang kelihatan dong. Siapa yang minta jatah mulu? Ngaku ya. Lah. Berdua. Siapa yang paling banyak duit? Tatalitaran. Siapa yang nembak duluan? 1, 2, 3. Siapa yang paling romantis? Siapa yang paling romantis? 1, 2, 3. Siapa ya? Aku gak keramat aku. Siapa yang paling binal? 1, 2, 3. Siapa yang suka cemburuan? 1, 2, 3. Bagus. Bagus mengaku. Sini, seru. Seru, sini. Om Jio. Kan saya udah siapa yang paling binal, kan udah. Siapa yang paling bucin? Sama-sama. Oh, enggak ngaku. Oh, ngaku. Kelihatan. Pakai tak iya, pakai tangan itu. Siapa yang paling mancung? Siapa yang genjotannya cepat? Enggak pernah apa. Lupain itu yang iya. Siapa yang paling kuat lama? Siapa yang paling boros? Nih. Ini juga ya. Aku jarang-jarang, tapi sekali yang ngeluarin gede. Kalau kamu enggak terlalu gede tapi sering. Belanja mulu, tahu baju baru, sepatu baru, ampun. Siapa paling suka joget? Siapa jago joget? Satu, tiga.
apalagi siapa yang minta maaf duluan. Siapa yang suka makan? Tapi kalau suka makan, dia tuh rajanya makan. Kalian bisa tanya tempat makan terenak di dunia ini sama dia. Siapa yang suka belanja? 1, 2, 3. Siapa yang paling cengeng? 1, 2, 3. Siapa yang mesum? 1, 2, 3. Oh, kamu gak mesum ya? Kamu suka ngajakin di mobil tau. Ngajakin ngobrol. Siapa yang doyan tidur? 1, 2, 3. Kasih dia kalau gitu, nyetir aku tidur. Siapa yang paling cerewet? 1, 2, 3. Siapa yang paling pelit? Gak ada, kita gak ada yang pelit. Apa ya, kayak saling gitu loh. Maksudnya, misalnya nih, kayak Hairi tiba-tiba kita lagi di mall, terus tiba-tiba dia ngeliat ada baju lucu buat aku, dia bisa tiba-tiba, sayang, ayo masuk, cobain, terus kayak waktu itu dia yang bayarin. Sama aku juga kayak gitu, kalau lagi keliling-keliling, ini kayaknya lucu buat kamu, ya udah aku yang bayar gitu. Siapa yang suka kentut? Tiga, sama-sama. Kita kentut-kentut mandi klub. Siapa yang tukang ngorok? Kok kamu tahu? Apa? Kok kamu tahu aku suka ngorok? Di mobil aku ngorok terus kan. Oh, kirain. Oh ya udahlah. Ah lucu. Siapa yang paling banyak? Siapa yang paling yang banyak ceke? Ceke itu apa? Pelit siapa? Gak ada. Siapa yang jarang mandi? Hari. Hari sahabat mandi. Siapa yang doyan rujak? Aku. Siapa yang pintar masak? Oh enggak, Bu Susi dimasakin. Bu Susi aku kemarin dimasakin. Apa dia? Bulgogi. Bulgogi noodle sama steak. Tapi aku belum upload, nanti aku upload ya. Duduk aja ngorok lagi di kasur. Boong, dia boong. Siapa yang lemot? Gak ada ya. Siapa yang paling nafsuan? Fitnah aja. Siapa yang paling kocak? Iya, pasti. Gak usah ngalihin, aku gak terima dibilang paling nafsuan. Wih, gue di Jakarta dimasakinnya. Oke, Bu Susi. Iya, Bu. Di Jakarta dimasakin, Bu. Siapa yang paling posesif? Siapa yang pendiam? Siapa yang jatuh cinta duluan? Aduh, ya. Iya, kamu yang ngajakin aku siapa pergi. Siapa yang dulu. Orang awa? Iya. Siapa yang apanya paling bagus? Oh dia anaknya gak suka yang neko-neko, kayak gak ikutin perkembangan zaman, anaknya tuh gak FOMO. Kalau soal handphone ya, tapi kalau baju ya. Ada Ili. Ili lagi di mana? Ili mau bergabung gak? Gak, aku malah dia. Bukan moderator, masa moderator? Ah gimana sih caranya? Ah, gak paham awa. Ah Allah, banyak banget lagi. Jadi lu minta udah bergabung sama gue dah, biar gue ituin. Siapa yang paling manja? Ini dikelonin terus ya? Kamu juga terus. Siapa paling kecil pendek? Aduh. Lebat. Halo Prima. Ini tolong kosongin jadwal, aku nanti WA kalau gak DM. Aku di belakang kamu. Kenapa? Valises. Kamu lagi di Jogja. Syuting ya sayang ya? Siapa yang suka ngupil? Sama kayaknya. Terus kong rosin aku dong. Siapa yang paling dewasa? Gak usah ngaku-ngaku lo. Bohong, dia tuh anak. Dia tuh anak kecil banget, kalian harus tahu. Dia tuh cuma pencitraan doang di kayak cool gitu. Alasannya kayak nyu sayang, sayang aku tuh cuekin ngomong sayang sama kamu sayang. Padahal di sini gitu. Di. Sayang aku, kamu makan harus disuapin terus. Lili, kamu harus udah punya pacar ya nanti pas di pernikahan aku ya. Siapa yang suka kabelet? Aku. Tuh, kamu minta ada yang lihat permintaan tuh, jadi udah lihat permintaan siapa aja.
banyak banget yang ada yes, 1000. Ini join dong. Aku lagi depan kamu. Last minute. Mana? Sono ya, lu ya pada ya. Siapa yang paling cango? Paling banyak makan. Cango tuh paling banyak makan. Cango nih, cango. Ii, Kevin suka nanya, kamu nanya. Kevin suka transfer. Dia ngasihnya cash. Tapi ngajakin nikah. Ya ngebet ini tapi. Ih, aku mau santai. Tiba, tiba-tiba kamu bilang, dia bilang kayak gini. Sayang aku udah ngomong sama mama. Iya, ngebet kan pengen nikahin aku kan. Pasti pengen pakai aku. Padahal pas lagi berdua langsung ini aing. Sayang. Kamu mau enggak? Nah, ada banyak Hairi pokoknya. Iya. Yang paling disayang sama Camer. Iya. Tapi dia juga disayang sama mamaku. Iya, orang Bukit Tinggi, dia orang Bukit Tinggi. Oh, halo. Siapa yang paling, siapa yang, apa tadi, siapa yang udah kebelet malam pertama? Ngaku. Sabar. Ngaku. Ya, 3 bulan lagi. Ngaku. Kan kita kan ada acara siang sama acara siapa malam. Kan kita kan ada acara siang sama malam. Terus gila. Terus dia tuh udah pengen nanti sayang siang kita langsung ya. Gitu. Emang enggak bisa nunggu malam dulu apa kan siang? Kan siang udah sah gitu. Ya tapi kan capek, Wak. Aku orang Bukit Rendah. Iya. Lawak lu ya. Awak orang Padang Panjang, awak orang Bukit Tinggi. Lai acok pulang kampung dah. Landa acok lah, terakhir 2009 bale, 2008 bale. 2008 bale. Aku udah bisa bahasa Minang. Lama bana. Dima. Di mana? Kama. Mana? Udah lama-lama awak. Udah masih lama ndak? Udah lama-lama apa? Aku orang Nipah Panjang. Nipah Panjang itu mana? Panjang. Kiki orang mana aku? Sunda Betawi, Garut, Jakarta. Tatana, kampung udah masih tatana aku kampung gua. Ngomong apa sih? Pulang-pulang ini udah mau tutup. Eh boleh dibalesin tahu? Kak, balesin aja Kak, enggak apa-apa. Balesin aja enggak apa-apa. Minta foto apa minta transfer? Ah itu perawat yang gini yang bawa ada yang dicabut ya? Iya ini cabut atas bawah dua atuh. Sayang, ayo foto di mana? Iya orang Bukit Tinggi Jam Gadang kak. Iya orang tengah sawah. Di mana? Barangan yuk. Sebentar, awak foto-foto dulu. Coba ini dari mana ini? Dari Puklam. Enak banget makanannya, guys. Oh, makasih, Kak. Kita coba makan di Puklam. Yang, tolong. Live. Ayo, tolong. Kiki empat bersaudara, Santi yang kakak bahaso mi. Lacok main kapai kung gua. Endingnya lama. 1, 2, 3. Oke. Okay. Tidak berasa. Tidak berasa gitu. Tidak berasa pak. Ya. Berasa. 1, 2, 3. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih. Maaf ya kita. Kita pengen terakhir. Kita apa aja banyak. Oh ya. Tidak berserah deh. Makasih banyak. Kenyang ih. Kamu gak kelihatan ya? Ha, minta bil A. Lu siapanya Kiki om katanya? Apa?
lupa ngaca. Ini dikasih dulu nggak? Udah ngajakin sih, tapi dianya nggak mau. Ini bukan sugar daddy, ini sugar baby. Lagi baik banget promosin ya. Ngepromosin sesuatu itu kan tidak sulit. Taiwan, siapa dong kak? Hai Taiwan. Siang aku aja yang bayar. Laki-laki sejati. Oke, saya siap ya buat KHPI. Halo, aku Kiki Saputri. Aku mau ucapin happy anniversary yang kedua untuk KHPI, Komunitas Honda PCX Indonesia. Semoga selalu kompak, hati-hati berkendara, dan jaya selalu. I love you. Hah? Gua cowok, jujur gua suka sama cowok lu, Ki. Buset. Lu anti terlalu jujur ya. Emang bandit, kalau ini bandit ya. Lai orang Sunda cocok pisan jo orang Hawa, langgeng selalu kirim parfumnya. Apa itu artinya? Kak, ini boleh diberesin tahu? Nanti kasih ke Mas ya. Mas. Nah itu dia. Makasih ya Mas. Angkatnya Mas, angkatnya. Asal jangan saya yang diangkat. Iya. Kelakuan kucing garong selalu mencari sasaran. Oh wow. Saya dikasih voucher loh sayang. Oh thank you. Dapat voucher senilai berapa ini? 80 ribu. Ya tanggung amat 80 ribu. Ada, makasih. Guys, aku udahan dulu ya guys ya. Kita tinggal penghuni terakhir di sini. Kasihan abang-abangnya ntar pada kagak pulang gara-gara kita di sini ya kan. Mengusir nggak enak, takut dipiralin dia. Dadah, sehat-sehat selalu. Semoga kalian juga bahagia. Jangan pernah berhenti bermimpi. Karena kalau kalian bilang kesuksesan cuma buat orang kaya itu salah. Karena aku juga berawal dari orang susah. Tapi selama kitanya mau berusaha, selamanya kita berbuat baik sama orang tua, keluarga, sama orang, percaya deh omongan aku, mungkin gak sekarang, mungkin gak bulan depan, siapa tahu seminggu lagi ya. Bismillah ya. Dadah, assalamualaikum. Merliana, aku Lemus Sari. Bye bye, I love you. Sehat selalu, bye bye. Bye.